sekarang kita ke Pangjaya. Di Pangjaya ini di Cimahi, kita melihat pengelolaan limbahnya, buangan limbah industrinya sudah cukup baik. Saya lihat ikan yang hidup, terus penambahan-penambahan peralatan limbahnya juga ada. Ini sebetulnya sudah kita lakukan 2 tahun yang lalu, bulan tahun 2018. Jadi hari ini 2 tahun tugasnya sektor 21 atau sampai sektor makro merefleksikan melihat sejauh mana komitmen pabrik-pabrik dalam mengelola IPAL. Ternyata hari ini kita lihat semua Pangjaya berkomitmen tetap melaksanakan pengelolaan IPAL dengan baik. Dengan indikator yang ada ikan kuri, ikan hidup, terus airnya juga tadi bening, dan yang terpenting adalah kita semua para media, awak media ini berkumpul di sini bukan hanya awak media yang dari sektor 21 saja, yaitu awak media yang ada di Kodam. Jadi apa yang kita beritakan selama ini, bahwa satu ini memang itu kenyataannya di lapangan. Itu yang ingin saya buktikan, bahwa saya tidak ada rekayasa dalam hal ini, saya tidak bermain-main dengan lingkungan. Nah, mudah-mudahan contoh ini salah satu contoh, nanti kita akan lihat lagi ada 6-7 pabrik ke depan, kita lihat lagi, dan saya yakin rata-rata semua seperti ini. Kalaupun ada yang jelek, nanti silakan ditulis jelek saja, kita perbaiki lagi.